Oke, teman-teman installer CCTV semua, komunitas CCTV Division. Jadi teknis TAM mau berbagi cara melepas casing kamera Edition model terbaru, model DS2CE76D0T. Sebelum kita praktekkan, langkah baiknya kita sebagai manusia saling membantu untuk mensupport channel saya, di subscribe dengan cara di subscribe, di share teknisi hitam, saling membantu supaya bermanfaat. Oke, langsung saja kita praktekkan caranya. Sebelumnya kita pasang dulu ya. Kalau cara pasangnya sih mudah, tinggal tekan saja. Oke, sebelum kita praktekkan, langkah baiknya kita tahu caranya. Ini perhatikan lubang ini. Jadi ini lubang berfungsi untuk mengintip kuncian casingnya. Nah, ini pada bagian bawah ini kunciannya. Kunciannya ini menyatu dengan ini ya, kuncian yang kecil. Jadi yang bagian atas itu menyatu dengan casing bawah. Casing ini. Jadi caranya seperti ini, teman-teman. Pakai tenaga aja ya. Ini ditekan. Nah, kuncinya kelihatan. Begitu kelihatan, nanti segera dorong ini ke atas dan di bawah ini ke bawah. Oke, seperti ini. Tekan yang keras ya. Segera dorong ke atas. Nah, kuncinya kan naik dia. Kalau udah seperti ini mudah. Jadi kelihatan ya, agak membuka. Tinggal tarik saja. Tinggal tarik begini sambil diputar. Oke. Kita praktekkan. Putar. Tarik lepas. Ini dia kuncinya. Kuncinya cuma satu ini aja. Gini ya, sini. Makanya perlu kita dorong ini supaya dia keluar. Oke, kita praktekkan lagi sekali. Mana pun bisa, lubang mana pun bisa kita putar. Oke, teknis hitam. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bagikan supaya installer semua terbantu untuk pelepasan casing Edition terbaru. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya, teknisi hitam.